Selamat datang di video tutorial Siswaniro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat logo art. Jadi ada yang bilang namanya word art, ada logo art. Nah, jadi intinya penggabungan antara teks dan gambar itu seperti apa. Dan nanti akan membentuk satu logo dan bisa dibaca menjadi tulisan, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya dan tips dan triknya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana menggunakan software GIMP. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara membuat logo art menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, nah bagaimana cara membuat logo art menggunakan software GIMP? Nah ini kita harus menyiapkan di awal tuh. Menyiapkan gambar dulu teman-teman, baru nanti kita bentuk bagaimana supaya nanti menjadi teks seperti ini ya. Ini tulisannya adalah Barrio, nah, ini I, B-A-R-I-O, nah, kurang lebih seperti itu ya gambarannya ya. Jadi di awal teman-teman harus punya namanya gambar, mungkin banteng atau hewan lain, boleh kucing, boleh burung, apa saja silahkan, atau tumbuh-tumbuhan juga boleh. Nanti sebagai polanya kurang lebih seperti ya. Nah ini diambil dari vector stock. Jadi teman-teman boleh ngambil di sini alamatnya, nanti kalau mau saya tempelkan di description ya. Jadi tinggal di download sendiri aja, silahkan langsung nanti. Kalau mau berminat silahkan follow dan Facebooknya untuk gambar ini sebagai pendukung buat menghormati karya, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke GIMP-nya. Jadi di awal teman-teman dipastikan sudah punya gambarnya seperti ini. Terus kemudian langkah berikutnya teman-teman menghilangkan background-nya. Nah, caranya bagaimana? Jadi langkah pertama teman-teman menggunakan yang namanya rectangle selection ya. Diseleksi bagian yang mana yang mau diambil, misalkan di bagian khusus untuk si bantengnya sendiri. Ya, saya seleksi dulu, lalu saya tekan edit copy. Seperti biasa, terus kemudian teman-teman langsung buat lembaran baru, file new. Biarkan saja, ini sudah ngeset sendiri, lalu di OK. Nah, seperti itu ya. Kemudian teman-teman boleh di backgroundnya ini boleh dihilangkan, ya boleh dihilangkan. Kalau tidak mau, ya tinggal dipaste aja, langsung dipaste aja saja, langsung ya. Setelah dipaste langsung diklik ini dia, namanya floating ya. Oke, klik aja, klik di sini, terus kemudian backgroundnya boleh dihilangkan kalau tidak mau. Itu langkahnya. Terus kemudian berikutnya teman-teman dipastikan hilangkan backgroundnya dengan cara yang namanya di sini ada namanya select by color. Klik aja di bagian warna putihnya, lalu tekan delete. Selesai. Lalu tekan Ctrl Shift A untuk menghilang seleksinya. Sudah selesai teman-teman ya. Nah teman-teman, kita diminta untuk membuat supaya nanti bagaimana supaya menjadi seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita kembali, ini saya cross ya. Ini yang punya saya cross dulu. Oke, ini yang punya barusan kita buat. Oke, nah bagaimana caranya supaya bisa jadi seperti ini, teman-teman? Oke, teman-teman dipastikan di sini kalau kita lihat kan gambarnya tuh masih apa ya, masih ada potong-potongannya. Ini harus dirapetin dulu, teman-teman, menggunakan brush ya. Silakan menggunakan warna hitam, hingga digores saja seperti biasa sampai seperlunya, kira-kira sampai di mana? Oke, sesuai kebutuhan. Nah itu dulu aja ya. Itu di layer yang barusan kita paste. Ini juga sama, saya rapetin. Ini nggak perlu rapi-rapi, biarkan saja. Yang penting teman-teman ngerti cara kerjanya seperti apa ya. Oke, rapi kayak gitu. Oke, sip, kira-kira begitu ya. Ini juga sama, lakukan dengan cara sama. Di sini juga sama. Oke, dan bagian leher di sini doang yang saya kasih. Rapi kayak gitu ya. Kalau mau besar lagi dibesarin boleh, nah kayak gini boleh, silakan, yang penting dirapetin aja kurang lebih. Iya dah. Oke, saya kembali ke awal, saya tekan Ctrl Shift C, terus kemudian setelah sampai di sini ini udah jadi teman-teman. Nah teman-teman tinggal menekan tombol Alt di keyboard, klik langsung diklik kiri menggunakan mouse kiri di layar di sini, klik untuk mengambil area seleksi. Nah setelah itu baru teman-teman boleh dituangkan warna hitam penuh ya di sini ya. Jadi polanya saya tuangkan, langsung tekan Ctrl koma untuk memberi warna penuh kurang lebih. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman, bagaimana supaya menjadi kayak huruf seperti ini? Jadi kita membuat yang namanya hurufnya di mana letaknya. Ini kalau di sini saya buat patokan namanya. Nah, seperti itu. Bario gitu ya. Nama bebas, tidak harus ngikutin saya. Misalkan nama pribadi sendiri juga boleh, nggak apa-apa. Oke, misalkan sampai di sini terus kemudian saya buat layer baru. Saya kasih nama patokan. Misalkan gitu ya. Patokan gitu ya. Patokan lalu di oke, terus kemudian teman-teman tinggal dibuat. Misalkan saya kepengen bikin Bario. Ya, saya kasih sama lah ya, kurang lebih ya. Terus kemudian teman-teman dipastikan menggunakan brush, ya kasih nilainya boleh 5, boleh besarnya. Lalu teman-teman dibuat aja, dibuatnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Nah, dibuatnya kayak gini. Awalnya tuh begitu dulu. Nah, BIRO kurang lebih seperti itu ya. Ini teman-teman tinggal dibuat aja seperti biasa. Kita buat di sini. Oke, misalkan begini, itu tidak bebas bagaimana caranya. Oke, menurut kalian. Oke, misalkan ke sini kemari juga boleh, kemari juga boleh. Oke, banyak di sini misalkan ya, banyak di sini ya. Saya buat gini, R-nya besar misalkan gini boleh, I-nya gini misalkan ya, atau I-nya gini doang boleh, O-nya di sini. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini sebagai patokan aja nanti kayak gini. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diklik di bagian yang ini, pas layarnya ini saya duplikat dulu deh biar aman ya. Saya duplikat dulu, terus kemudian saya matikan yang originalnya. Ini kopinya. Oke, yang di bagian bawah yang pastenya ini kopinya. Teman-teman tinggal dihapus aja menggunakan yang namanya ini nih, hapusan biasa. Nah, itu dia. Menggunakan hapusan biasa silahkan dibentuk sesuai kebutuhan. Misalkan sampai dihapus sampai sini. Oh, saya menghapus sampai sini. Nah, itu dia. Kalau gambar yang saya miliki ini kan sampai di sini potongannya. Itu bebas, teman-teman. Sesuai dengan selera. Misalkan teman-teman kepengen potongannya sampai di sini. Sampai di sini. Up, terus kemari juga boleh, itu nggak masalah. Itu nggak apa-apa. Tapi saya kepengen potongannya hanya kaki sebelah. Gitu ya. Oke. Nah, gitu teman-teman. Simple ya. Terus yang huruf A juga sama, saya tarik kemari, tok gitu ya. Terus di sini saya buat gini, tok. Nah, ini juga sama, tok. Nah, R juga sama, set. Terus ini juga sama, saya buat gini, misalkan. Nah, itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kita lihat hasilnya, nah kayak gini nih, ada yang begini, kan? Ada yang begini. Kalau yang punya saya kan begini jadinya tuh. Nah, ambil di sini R. Nah, kalau teman-teman mau sama kayak punya saya juga boleh. Kan di sini. Boleh, nggak apa-apa. Oke, tarik aja langsung set, nggak usah ragu-ragu. Terus di sini juga boleh buat kayak gini boleh, boleh. Itu dia, teman-teman. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal dibuat seperti ini. Dari sini kemari. Tarik aja langsung. Boleh begitu, silakan. Sisanya dibuat bulat di tengah-tengahnya. Nah, itu dia, simple, sangat sederhana buat matikan patokannya. Jadi seperti ini ya. Oke, oh satu lagi B-nya juga sama. Nah, B juga sama. Oke, baru matikan patokannya. Nah, kalau teman-teman kepengen nanti sedikit dibuat agak berbeda, ini kan kalau punya saya kan bentuknya ada bulatan kayak gini, begini-gini gitu ya. Tapi kalau teman-teman kepengen cocok ke begini aja juga boleh. Oke, setelah sampai di sini teman-teman langsung tekan yang namanya tombol Alt di keyboard. Alt langsung klik di sini di gambar yang sudah kita buat tadi untuk mengambil area seleksi. Baru kemudian setelah sampai di situ teman-teman tinggal menambahkan yang namanya di sini kalau udah jadinya tuh teman-teman kayak gini. Nah, nanti ada orang-orang sih ya. Jadi teman-teman cukup membuat layer baru untuk warna fill dalamnya. Oke. Gradien gitu aja, harus simpel sederhana ya. Setelah itu baru teman-teman tinggal ambil warna gradien, ambil warna yang sudah disediakan di sini yaitu incandescent warnanya. Tinggal tarik aja secara manual, tarik set. Nah, ini udah jadi teman-teman. Nah, terus kebutuhan ya. Oke, selesai. Dan saya menambahkan sedikit ada list. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman cukup buat layer baru lagi. Nah, ya mungkin stroke ya. Tulis aja deh, simple, dah gitu aja. Oke, baru teman-teman kayak ambil warna putih seperti ini, dipindahkan ke atas, lalu kemudian edit, pilihnya stroke selection. Nah, itu dia. Nah, teman-teman tinggal kasih nilai 2 ketebalannya, lalu diklik stroke-nya. Selesai. Jadi, nah, itu dia teman-teman. Jadi, simple, sangat sederhana. Nanti tinggal penghalusan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana cara membuat logo. Ini bebas bentuknya, boleh hewan apapun, silahkan, tidak harus sama dengan saya. Silahkan berkreasi dan berimajinasi. Sekian, terima kasih. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya.